Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV, pecinta Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih, air itu dibagi menjadi empat. Ada kalanya disebut dengan air yang tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ada kalanya air itu adalah suci, dzatiyahnya memang suci dan bisa menyucikan kepada yang lainnya. Bisa dibuat wudu, bisa untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, ada kalanya air itu disebut tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Ada kalanya air itu suci, menyucikan, tapi makruh untuk digunakan. Dan yang ketiga, air itu ada kalanya disebut dengan tahirun ghairu mutahhirin. Ada kalanya air itu suci tapi tidak bisa menyucikan kepada yang lain. Dan yang keempat, air disebut dengan air mutanajis, air yang terkena najis. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, pada kesempatan ini perlu kami jelaskan tentang karakter dan sifat manusia dilihat dari pembagian air yang empat ini. Pertama, manusia itu ada kalanya orangnya baik, suci, dan bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini mirip dengan air yang pertama, yaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dzatiyahnya air itu suci dan bisa menyucikan kepada yang lainnya. Orangnya baik dan bisa mampu mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini adalah air yang ideal dan tentu ini manusia yang ideal. Sebagaimana sifat-sifat Nabi adalah Nabi Muhammad SAW orangnya baik, punya akhlak yang luhur, punya kepribadian yang santun dan mengajak kepada orang lain, mampu mengajak kepada orang lain. Orang yang punya sifat dan karakter semacam ini berarti dia punya warasah, punya warisan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama itu disebut dengan orang yang mendapat warasah, warisan perjuangan Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah siapa yang ulama itu yang disebut dengan ulama? Ulama itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tapi juga mempunyai kepribadian yang baik dan mengajak kepada orang lain menuju kebaikan. Ini disebut dengan dirinya orang baik dan mampu mengajak orang lain pada kebaikan. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Mirip dengan karakter air yang pertama, yaitu air suci dan bisa menyucikan kepada yang lain. Yang kedua, sifat dan karakter air itu adalah tahirun mutahhirun makruhun isti'amaluhu. Air itu suci, dzatiyahnya suci, bisa menyucikan kepada orang lain. Orangnya baik, mampu mengajak kebaikan kepada orang lain, tapi makruhun isti'amaluhu. Jadi air yang kedua itu adalah airnya suci, bisa menyucikan, tapi makruh digunakan. Seperti air panas atau air yang dipanaskan. Ini mirip dengan karakter manusia yang nomor dua.
apa itu? Orangnya baik, bisa mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi cara mengajaknya itu modelnya panas. Nah, orang yang model kayak gini ini makruh, tidak baik digunakan. Cara dakwahnya terlalu kasar, cara ngajaknya terlalu memaksa. Ini berarti mirip dengan karakter air yang nomor dua, yaitu memang dia suci, bisa menyucikan, tapi makruh digunakan. Memang dia orang baik, mampu mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi cara ngajaknya tidak baik, sehingga orang sekitarnya, lebih-lebih sesama muslim terkadang, tidak menerima model dakwahnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mempunyai sifat dan karakter seperti yang pertama, yaitu apa? Orangnya baik dan mampu mengajak orang lain pada kebaikan dan diterima oleh orang lain dengan baik, sebagaimana air yang pertama, tahirun, suci, mutahhirun li ghairihi, bisa menyucikan kepada orang lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.